di antara kunci surga adalah silaturahim. Ini banyak orang yang keliru memahami kata silaturahim. Makna silaturahim, maknanya silah ar-rahim, menyambung rahim yang ada hubungannya dengan rahim kita atau kekerabatan. Jadi kalau orang memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan mungkin dengan temannya, maka orang tersebut hakikatnya tidak disebut mutusin silaturahim. Tapi yang paling dituntut oleh kita adalah jangan sampai memutuskan hubungan dengan orang yang ada pertalian darah dengan kita. Itulah yang disebut dengan memutuskan silaturahim. Meskipun kita juga gak boleh, saudara kita yang muslim kita jauhin selama 3 hari gak boleh. Tapi yang disebut nyambung silaturahim adalah menyambung hubungan kepada kerabat terdekat kita. Maka bapak ibu hadirin sekalian, ini majlis kagak bakal turun rahmat kalau di sini ada yang memutuskan tali hubungannya dengan keluarganya. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan tidak akan turun rahmat Allah di sebuah perkumpulan yang di situ ada orang yang mutusin silaturahim.